Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD melakukan kunjungan kerja ke Markas Besar Polisi Republik Indonesia, Jakarta. Kedatangan Menko Polhukam ini disambut dan diterima oleh Kapolri Jenderal Polisi Idam Ajis beserta pejabat tinggi Polri dalam pertemuan dengan Kapolri yang digelar secara tertutup di ruang rapat utama Mabes Polri. Mahfud menjelaskan pada media, hal yang dibahas hanyalah seputar persiapan untuk menghadapi Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Menyiapkan segala sesuatunya, tentu saja, dan saya percaya Natal dan Tahun Baru akan berjalan dengan baik karena kesiapan di Jakarta. Itu aja. Persiapannya di sektor apa aja sih, Pak? Apa-apa? Ya, semuanya. Namanya itu kan harus komprehensif. Cuma itu. Dari Jakarta, Muhammad Iqbal, Tribrata TV, salam Tribrata.